Saudara, jika Anda sedang mencari wisata yang menawarkan program edukasi, tempat yang satu ini bisa menjadi pilihan Anda bersama buah hati tercinta. Namanya Bali Tovia. Selain mengedukasi tentang metamorfosis kupu-kupu, Anda juga bisa berinteraksi dengan kupu-kupu yang cantik. Berada di Jalan Pantai Sabe Gianyar Bali, tempat wisata ini menampilkan ribuan kupu-kupu dari Pulau Jawa dan Bali. Di dalam domi dengan ukuran 1000 meter persegi dihiasi layaknya habitat alami kupu-kupu dengan dipenuhi tanaman bunga tropis berwarna-warni, menambah keindahan taman ini. Terdapat 15 jenis kupu-kupu yang ada di taman ini, seperti Papilio perantus dengan sayapnya berwarna hitam dan biru, Troides helena dengan sayap berwarna hitam dan kuning, Pindula dejon dengan sayap berwarna coklat, hingga Rice paper butterfly atau Aedes blancardi dengan sayap berwarna hitam putih. Tempat wisata ini pun menarik perhatian anak-anak. Selain dapat berinteraksi langsung dengan serangga cantik dengan sayap berwarna-warni, di tempat ini juga terdapat program edukasi untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Seperti yang terlihat, anak-anak begitu antusias berinteraksi dengan kupu-kupu. Mereka pun mengaku senang bisa melihat kupu-kupu. Ngelepasin kupu-kupu, seneng gak perasaannya? Seneng. Takut gak sama kupu-kupu? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak takutnya karena apa? Cantik gak kupu-kupunya? Cantik. Cantik ya, Mbak. Noval baru pertama kali ngelepas kupu-kupu? Ya? Kalau menurut saya ini bagus banget, jadi mengenalkan anak-anak sama lingkungan, juga lebih tahu banyak binatang. Karena yang kayak kita tahu sekarang, taman-taman kan banyak yang berkurang ya, jadi dengan adanya taman kupu-kupu ini bagus banget. Jadi mengedukasi anak-anak supaya lebih tahu lagi tentang serangga dan berbagai jenis binatang. Selain berinteraksi dengan kupu-kupu, di tempat ini Anda juga dapat melihat binatang bunglon yang mampu berkamuflase dengan berubah warna. Dan terdapat serangga lainnya seperti kumbang, belalang, hingga laba-laba. Harga tiket masuk ke tempat wisata ini mulai dari Rp50.000 untuk anak-anak dan Rp75.000 untuk orang dewasa. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda berkunjung ke Pulau Dewata Bali, wisata edukasi Taman Kupu-Kupu Bali Tovia ini patut Anda kunjungi. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata. Saudara, sebelum mengakhiri Kompas Dewata kali ini, kita simak informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini. Perakiraan cuaca Bali, Jumat 26 April 2019. Jemberana cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Tabanan cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Badung cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Gianyar cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Klungkung cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Bangli cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Karangasem cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Buleleng cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Denpasar cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, 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 Om.